mendingan kasih itu aja mas, yang buat yang track. Aduh. Oke juga kata kamu. Ya mas, jadi entar dikasih selingan aja kanan kirinya, biar ada jalur gitu. Oke. Ntar mas kasih tahu sama Bang Kulo ya. Oke mas, siap. Walalala mas, awas. Waduh. Wah. Emang ini. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, ayo mas, lagi mas. Aduh, seru banget. Ipin pengen mas yang di depan. Jangan. Ah, kamu mah. Kalau kamu yang depan mah bisa bawa kudus kita. Mas. Ini apanya mas ya? Oh, ini kayaknya yang katanya Bang Kulo itu, Pin. Oh, itu yang katanya belum jadi. Emang ini mau dibuat apa, Mas? Buset dah. Kok ada ban gede juga sih? Waduh, nggak tahu nih. Kayaknya ini mau dibuat gas track nih. Wah, seru, Mas. Mantap kali-kali. Mantap ini, mah. Mantap, Mas. Puter-puter. So, pasti dong. Wuh. Itu pesawat kita juga, Mas. Iya, kan kita udah beli pesawat capung di situ, Pin. Wah, Mas, keren. Kayaknya sih kalau misalkan untuk trek darat, ya mendingan di atas, Mas. Yang di bawah buat trek air aja semuanya. Oke deh, ntar kasih tahu sama Bang Kulo aja ya. Iya, Mas, siap-siap. Keren. Ya dong, harus keren dong. Kan bangunannya kita mah udah teruji klinis, Pin. Hah? Teruji klinis, Mas? Emang apaan? Ya, pokoknya itulah. Oh ya, Mas, kayaknya yang di atas itu mendingan kasih itu aja, Mas, yang buat yang trek. Aduh. Oke juga kata kamu. Ya, Mas, jadi entar dikasih selingan aja kanan kirinya. Biar ada jalur gitu. Oke. Ntar Mas kasih tahu sama Bang Kulo ya. Oke, Mas, siap. Walalala, Mas, awas. Waduh. Wah. Emang ini menanan. Lalalalalala. Mas, sakit, Mas. Aduh. Walalalalala. Wah, untung hanya masih bisa turun, Pin. Iya, Mas, makanya. Mendingan kita jangan main wahana lagi deh, Mas. Ipin takut. Kayaknya wahana ini juga perlu direvisi, Mas. Walalalalala. Tapi seru, Pin. Kita bisa buat naik-naik. Ya, seserunya, Mas. Tapi kan berbahaya. Ipin takut. Ah, kamu mah. Iyalah, Mas. Takut, Mas. Kayak gini. Membahayakan. Enggak seru nih. Iya, Mas. Seru kalau misalkan bisa ngelewatin. Kalau enggak, mah. Waduh. Sakit tahu, Mas. Iya, ya. Yoyoy. Puter terus. Lagi enggak, Pin? Ya, Mas. Lagi. Oke. Siap-siap. Bentar. Tapi tadi Mas perasaan ngeliat itu ada kapal selam, jangan-jangan itu juga bisa dipakai, Pin. Ya bisa lah, Mas. Ya kali tuh cuma pajangan. Meren kayak kapal di atas itu. Ya juga sih, Mas. Tapi kayaknya mendingan yang bangunan atas itu jangan seperti itu, Mas. Ntar Ipin kasih gambaran lagi aja sama Bang Kulo. Iya, yang penting kita buat main-main dulu. Yeay. Woo. Mantap, Mas. So pasti, guys. Oh, mendingan bikin sirkuit GP-nya di atas sini aja ya, Pin. Iya, Mas, betul. Bikin sirkuit GP di atas. Mantap deh. Ntar kita bikin sirkuit di atasnya bendungan. Yeay, jadi ntar di sini komplek kita semua ya, Mas. So pasti dong. Kita kan di sini sultan. Sultan adalah sultan. Sultan adalah yang punya semuanya. Mas, udah, Mas. Ipin takut, Mas. Jangan masuk lagi. Enggak nanggung. Woi. Aduh, Mas. Udah, Mas. Ipin takut. Ah, kamu mah. Yaudah. Kalau gitu, bentar. Mas juga kepental, Pin. Waduh. Sini. Jas kita di sini, nih. Iya, Mas. Iya. Ah, kamu mah. Gitu aja, Mas. Takut, sih. Iyalah, Mas. Takut. Udah, kalau gitu.
kita keluar lagi yuk. Oke mas, siap. Yaudah, mas mau itu ya. Alalalalala. Calm it down. Mas mau apa? Itu, mas mau apa? Naik kapal selam ya. Kamu mau ikut gak? Ah, enggak mas, Ipin takut sama kapal selam. Hah, kamu mah apa-apa takut. Kamu beraninya apa sih? Ya pokoknya enggak mau mas, Ipin mendingan nunggu di sini aja. Yaudah-yaudah kalau gitu. Hop, kita turun. Yaudah mas, mas turun aja, Ipin di sini. Ah, kamu mah enggak asik, Pin. Ya biarin, Ipin takut. Yaudah-yaudah. Padahal seru loh, Pin, kalau kita naik kapal selam. Enggak mas, Ipin takut. Yaudah-yaudah. Waduh teman-teman, sekarang Sultan Upin mau naik kapal selam. Mas, udah mas, langsung digas aja. Iya bentar, ini mas mau masih ngaktifin dulu nih mesinnya nih. Eh mas, tapi kayaknya baleng-balengnya gak kerendam jadi gak bisa jalan. Oh iya ya, waduh. Ini jangan-jangan lagi surut airnya, Pin. Iya mas, kayaknya. Ya udah mas, mendingan gak usah naik kapal selam. Kalau mas mau nyelam, nyelam aja sendiri. Oh, betul juga kata kamu ya. Oke deh, siap kalau gitu. Mas langsung nyelam aja ya. Kamu tunggu di sini. Iya mas, siap. Ah, untung aja ada peralatan selam. Wush, nyebur. Sekarang Upin mau survei di bawah sini. Sekalian buat masukan sama Bang Kulo mau dibikin apa aja. Ikannya banyak juga taunya di sini. Lumayan kalau gitu yang di seberang sana buat tempat pemancingan. Seru meren. Oke deh, siap. Ntar buat pemancingan kan lumayan. Ada orang yang mancing, bisa ntar ngasih duit ke Upin Ipin. Ladang bisnis lagi. Mantap. Oke deh kalau gitu. Oke lah kalau begitu. Tapi gak terlalu itu sih, gak terlalu dalam di sini. Cocok lah. Kalau gitu ntar bikin itulah, bikin bendungan, bikin rumpon ntar biar kayak rumponnya Pak Tos yang di dekat lampu bandara. aduh, itu kan kesukaannya Bang Kulo Randy tuh mancing di situ. Mudah-mudahan aja Pak Tos nonton. Oke, lanjut. Aduh, ini di mana ini? Ais. Ikannya kayaknya emang sembunyinya di daerah karang-karang sini. Oke deh, kalau begitu. Aduh, dangkal lagi daerah sini. Lepas aja lah. Mendingan enak nyelam standar. Kan Upin kan udah spesialis tukang selam. Oke deh. Daerah sini dangkal. Oke, siap. Kalau gitu langsung nyelam lagi di daerah sini. Aduh, ini apa sih? Ganggu baik. Di sini dalam ikannya banyak. Buset, gede banget itu ikan. Ikan kembung, ikan apa ya? Ikannya gede banget. Ikan tawas atau ikan apa tadi? Waduh, teman-teman. Sultan Upin kayaknya mau ngerenov total nih. Ada masukan gak buat Sultan Upin sama Bang Kulo sama Sultan Ipin untuk merenov tempat wisata mereka? Entar kayaknya mau dibuka buat umum nih sama Sultan Upin Ipin. Komen di bawah ya kalau ada masukannya di bawah ini. Oke. Di sini dalam tapi nggak ada ikan. Aduh. Oh, ini tuh di bawah sirkuit tadi. Nah, ini kan bannya. Oke deh, sip. Mantul. Bentar. Napasnya Upin udah habis. Oke, langsung nyelam lagi. Daerah sini ada batu-batunya. Masih ada ikan dari sini. Kalau enggak gitu mendingan ini dermaga. Bikin itunya di dekat dermaga sini aja. Tapi ntar kalau bikin penuh, ntar pesawatnya Upin gak bisa terbang. Gak apa-apalah, ntar beli bendungan yang lain lagi. Ntar Upin bangun. Mantap. Pokoknya sekarang bangun yang di sini dulu. Ntar kalau di sini udah jadi sukses, ntar bangun satu lagi. Baru ini dibuka buat umum.
Tapi kalau dibuka buat umum, ntar portalnya harus ada yang jagain dong. Atau portalnya bikin akses yang lain ya? Bingung nih Upin jadinya. Ah, jangan dipikir pusing. Kan teman-teman kan ntar biar komen di bawah. Oh iya, langsung deh balik lagi deh. Kasian si Ipin ditinggal lamaan, ntar jangan-jangan dia pulang dulu. Waduh, ini di sini bisa ada batu segede gaban ini. Hah, jadi nyelam deh deh, renang deh deh. Ah, nggak apa-apalah. Itu juga bagus banget Bang Kulo. Bisa ngasih absen di situ. Kapal lumayan kan di situ ntar buat pintu gerbang. Mantap. Tuh kan mobilnya udah gak ada. Ah, si Ipin udah pulang dulu taunya. Ya udah deh kalau gitu, mendingan Upin naik itu aja 75. Oh iya, 75-nya sama si Ipin suruh gantiin. Ganti apa ya enaknya? Upin masih bingung. Kalau diganti MotoGP kan sayang, ini kan legend. Belinya langsung dari Thailand. Hah. Udah, mendingan pulang dulu. Yoi, bismillahirrahmanirrahim. Kebut. Yeay.